Halo, selamat siang. Jumpa lagi di Rahel Helix Channel. Nah, seperti video kemarin yang di speaker aktif jadul jadi berlumut. Nah, ini sebagai contoh saja lagi ya. Jadi menggunakan Bluetooth ini di mobil. Audio mobil ini mobilnya apa ya? Agya atau Ayla? Kan belum ada Bluetooth-nya ya. Cuman ada colokan USB saja, belum Bluetooth. Nah, kalian bisa menggunakan alat ini jadikan Bluetooth. Ini sudah tersedia colokannya dari sana. Nah, seperti ini. Begini saja, ini tinggal masukin aja di sini. Sini. Nah, lalu tinggal di handphone saja cari di Bluetooth ke. Eta namu ha musik make Bluetooth sok. Cari kamera. Mana eta Bluetooth sok? Okay. Mana Bluetoothnya? Aktif tuh kadit tuh. Nah, seperti ini. Mana? Bluetooth. Mana Bluetooth, Nak? Iya. Klik-klik lagi. Nah, cari di pindai. Nah, nanti ada di atas. Nah, ini terhubung. Nah, yang ini nih terhubung, sudah terhubung ya. Coba lagu apa saja. Emang kalah kan dia ya? Hah? Ayah. Tarik kan dirinya. Poh, teh. Nah, seperti ini. Sip. Jadi handphonenya bisa bebas, nggak perlu pakai colokan seperti ini lagi ya, ribet begitu. Kalau ada yang nelpon pun tinggal angkat saja langsung begitu. Nah, sudah dimengerti sahabat, tinggal beli saja ininya, 35.000, di toko elektronik juga banyak. Sekian dulu tutorial Bluetooth ini dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, juga share buat teman-teman bila channel ini penting ya. Oke. Okay.